Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mak, perkenalkan, saya Stinika Apkara Musama. Saya dari Bogor. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, saya ini adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Yang pertama anak saya perempuan, usianya 6 tahun. Yang kedua laki-laki 3 tahun. Jadi cukup lumayan ya repotannya dalam kegiatan sehari-hari. Selain ibu rumah tangga, saya juga seorang guru, mengajar full time, Senin sampai Sabtu, Mak. Jadi luar biasa aktivitasnya. Tapi alhamdulillahnya, saya masih bisa membagi waktu, memanage waktu untuk mengurusi online shop saya. Saya punya online shop namanya Delaza Shop. Masih jualannya sih sebenarnya masih palu gada ya. Apa lu mau gue ada? Pertama itu tadi saya jual reseller perlengkapan rumah tangga dan dapur. Kemudian dari situ saya kenal sama temen yang punya bisnis cookies. Saya jadi agennya. Jadi itu jualan musiman kalau lebaran, bisnis cookies itu. Kemudian punya kenalan juga yang konveksi kaos. Saya jualan kaos distro, kaos muslim anak-anak. Kemudian kenal lagi sama yang jual sepatu, jual tas, jual kosmetik. Sampai yang di belakang saya nih, Mak, ini jualan keripik. Tapi jangan salah, Mak, jualan boleh keripik ya, maksudnya simple banget gitu. Tapi omsetnya wow, dan keuntungannya alhamdulillah luar biasa. Jadi, awal-awal sih saya mulai bisnis online shop itu, saya sebagai reseller perlengkapan rumah tangga dan dapur, tepatnya dus-dusan. Nah, waktu itu saya cuma jual produk itu aja. Kemudian saya melihat iklan SBO, sempat mikir juga sih SBO itu apa gitu. Singkatannya sih sekolah bisnis online. Terus saya kepo-kepo dari Facebook, saya baca komentar-komentar para alumni. Kok bagus ya, mereka penjualannya langsung melesat, strategi penjualannya bagus. Pokoknya menarik banget deh. Akhirnya saya tertarik lah, saya daftar SBO. Saya niatnya memang pengen belajar bisnis online karena sebelumnya nggak ada basic sama sekali dan nggak tahu harus belajar sama siapa. Belajar dari awal, dari pondasi, strategi segala macam sampai nanti kita bisa kuat dalam mendirikan bisnis online itu. Oke deh, Mak, doakan ya, Mak, semoga cita-cita kita semua Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah berikan keberkahan. Amin. Mak Muri, sekali lagi selamat milad untuk SBO. Semoga kita bisa sukses bersama, bisa menebar manfaat, bisa berdaya di negeri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.